ya sudah terpasang, kita tunggu ya yang limpas ya, kita tapuk aja loh, semoga ada hasil ya. Ya lah, kita tunggulah. Oke lah kalau gitu ya, pisak damanya yang gue tapuk sini aja, lengkap bahan bakarnya. Nah biar tunggu-tunggu selindit ya, kita antara Malaysia dan Indonesia itu terdapat ya. Oke juga. Nah sepertinya ya, di belakang juga ada ya benteng pengintaian ya. Ya benteng pengintaian 621 ya. Nah ini di sempadan sudah ini. Oke, nah di sebelah sana itu Malaysia. Nah, sebelah kirinya saya ini Indonesia yang ada aspal nih. Nah, yang sebelah yang masih banyak rumput itu kawasan Malaysia, oke. Ada tanda. Semoga dia tengok gitu ya. Ada tanda. Ada. Dia tengok-tengok. Tanda lagi tanda. Tanda sempadan ya. Datangnya dari kawasan Malaysia nih. Semoga bisa kita sandra ya. Dia merayap ya. Dia merayap. Wah, kabur sudah deh. Dia tengok kita, Pak. Balik nih. Dia tengok ya, rezeki yang lain lah, apalah ya, ini penghalau nih, ini menghalau juga nih ya, salah sendiri ya, menghalau nah, sendiri jadi penghalau. Nah kan jadi penghalau kan akibatnya ini. Nah, baru kapok. Nah, halau aja kau. Gagal dapat serindutnya. Nah, itulah akibatnya. Nah, ini. Semoga aja ada lagi. Ya, kita bersabar lah. Sabar aja kawan. Ya, sebentar kita meluncur juga ke Sungai Ular. Ya. Oke lah, kita tunggu sekejap lagi. Tugu sempadan ya. Indonesia Malaysia ya, inilah tugu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ya. Di sebelah sana itu Malaysia, Sabah Malaysia. Di sebelah jalan aspal ini wilayah kawasan Indonesia ya. Ada lempas. Ada burung. Semoga balik deh, balik. Dari Sabah. Ya putar balik nah, semoga berhasil. Yang sudah mendekati ya. Sudah dekat pohon ya, kita tunggu. Wah, dari Sabah. Tanda-tanda. Tanda-tanda ambil pohon. Burungnya selalu dari arah Sabah ya. Nah, kita tunggu sekejap lah. Tanda mereka.
kebarlah bendera Indonesia, ada kan terbang itu banyak, ada ya, kita mengambil video bendera langsung kabur deh. Nah balik deh, balik. Semoga dia naik deh. Semoga dia enggak tengok kita lah. Kita enggak bisa gerak ke. Ini sudah biasa tempat orang mikat nih. Di burungnya pandai sudah dengan pulut. Ujung tuh, nah ujung tuh. Lambat deh gerak nih. Dia kabur, dia tengok kita. Kita pantau deh, tengok. Perjalanan menuju ke mana? Kalau boleh langsung kita pulang ke Sawah Malaysia. Jalanan di pusat Daman. Iya, baru imbang itu. Ya, sini. Pak unculot kita nih ya, orang paling gagah rindukan nih. Ya inilah kebersamaan ya, sekitaran Pak Gun kan, dimana-mana kita boleh hubungi. Alhamdulillah ini sama-sama mempikir ngati kami berdua nih. Dimana itu kalau ngati itu culot? Oh, Gomaya Danau gitu, Semengkadu. Semengkadu. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Ngopi tripos naik. Alhamdulillah. Umat Boy Irop Mulinau tuh 2000 bulan 10 kan? Iya. Ingat kita kamu gue kedoe. Ngejemput anu warga Tidung tadi Sabah kan? Panitia. Si Om Timur. Ini kita diantar saudara kita nih, nah, yang dikenal kalau di grup orang Pagun Jang Laut ya nih. Nama sebenarnya Ahmad ST ya. Alhamdulillah. Ya. 2 tahun yang lalu pernah sama beliau juga, sambil makan lah kemarin tuh. Sama Bang Bahar. Emang.